Baik. Pada kesempatan ini saya akan uji nyali untuk install Kali Linux versi 20.3. Oke, Anda bisa download Kali Linux 20.3 di kalilinux.org. Oke. Wis, apa ini? Menarik. Oke. Masuk ke download Kali Linux. Ini juga ada Nethunter segala macam. Masuk Kali Linux. Di sini ada kita bisa download pakai torrent Kali Linux 64 bit live, net installer, installer biasa 32 bit, live 32 bit, sama net installer 32 bit. Yang saya butuhin yang ini. Installer 64 bit Kali Linux 20.3 3,7 giga byte. Oke. Okay. Saya sudah download pakai torrent downloadnya. Kalau Anda pengen download biasa juga bisa nih, harusnya yang ini bisa download biasa. Nah, ini yang ini biasa. Yang di sini biasa, ini filenya ISO langsung. Tapi kalau saya pakai torrent sih downloadnya. Nah, coba kita lihat dulu makhluknya ada di var data ISO Kali Linux. Ada di tengah Kali Linux 22.3. Oke. Okay. Ini dia makhluknya. Bukan yang live installer. Ini dia. 20.3 installer AMD 64 ISO di sini. Ini dia filenya 4 GB. Oke. Okay. Saya coba install di VirtualBox. Ini uji nyali aja. Sekalian persiapan karena saya harus ngasih webinar tentang cyber security. Jadi saya akan bikin mesin baru Kali 22.3.0. Saya kasih nama kosong berarti maksud saya adalah apa adanya. Oke. Okay. Gnome. Kosong. Apa adanya, saya tidak tambah kurangin apa-apa. Tipenya Linux. Ininya yang ini. Jadi tipe yang ininya adalah 64 bit. Oke. Okay. Tapi Linux dia. Next. Memori saya kasih 4 GB. Next. Virtual hard disk dia kasihnya defaultnya 8. Saya akan rubah itu VDI image dynamically allocated, enggak usah dirubah. Next. Nah, di sini saya rubah. Saya bikin 32 GB. Oke, coba saya masuk dulu setting. Namanya adalah Kali 20.3 Gnome 0 atau 0 Gnome, dibaliklah. 0 Gnome. Oke. Storage-nya, nah di sini masih kosong CD-ROM-nya, ini harus saya tempelin. Choose a disk, masuk ke komputer, var, data, mana data, ini dia data, ISO, Kali Linux, mana Kali Linux, 20.3, saya butuhnya installer 64 bit yang ini, installer AMD 64. Oke, sekarang networknya saya bikin bridge ke LAN, advanced cable connected, serial portnya masih kosong. Oke, sekarang kita akan coba start normal. Kita akan coba install ini. Nah, di sini bisa salah di sininya. Entah kenapa dia selalu nanya startup disk, padahal udah saya kasih tahu ya. Agak bego emang dia. Saya pilih yang ini. Kali Linux 20.3 installer ini. Oke. Okay. Start point 3 nih yang kita pakai. Nah, graphical install kalau mau, atau install biasa juga boleh lah. Install biasa aja lah. Biar gampang, bukan yang grafik. Ini pakai command line, kalau yang biasa tuh pakai command line. Bahasanya sebaiknya bahasa Inggris. Sebaiknya jangan pilih bahasa Indonesia, sebaiknya pilih bahasa Inggris supaya rezeki Anda insya Allah US dollar. Terus teritorinya, nah ini teritorinya kita bukan di US, kita di Asia, Indonesia. Kita di sini.
Ini minta maaf, lokal settingnya kepaksa United States. Keyboardnya American English. Kita install dia. Oke. Jadi ini akan saya pause sebentar lagi. Oke, ini enggak terlalu di pause. Ini biasanya saya harus ngasih tahu, ngeset dulu sedikit tentang username, password dan sebagainya sih. Nah, ini udah selesai, kita akan install set username, password dan teman-temannya biasanya. Oh, set hard disk. Ini set jaringan, dia akan ngeset jaringan. Udah gitu kita akan ngeset hard disk, username, password segala macam. Baru install yang sebenarnya. Oke. Okay. Jaringan dia udah beres sekarang. Hostname-nya tetap kali, enggak saya rubah. Nah, domainnya kosong aja. Username-nya ono, full name-nya saya bikin ono aja, account name-nya ono juga, password-nya 123456. Jadi kalau buat belajar doang saya biasanya password-nya 123456. 123456. Oke. Okay. Local time-nya saya pakai Sumatera, Jakarta, Java, ini Western, West Indonesia, Indonesia bagian barat. Nah, di sini dia partisi. Partisinya kalau mau nggak mikir, jangan pilih yang LVM. LVM ini bisa bikin pusing nih nantinya. Waktu install ulang atau backup segala macam pusing nih LVM. Kalau saya mikir, milihnya yang use entire disk. Cuman kalau mau Anda main dual boot, jangan pernah milih entire disk, kacau ntar ceritanya. Harus manual kalau dual boot. Kalau ini kebetulan saya bukan dual boot, saya akan entire disk. Pakainya 35 GB. Semua pakai satu partisi aja, saya tidak bikin partisi yang beda untuk home, far, temp, semuanya jadi satu partisi karena cuma buat belajar doang. Finish, write partisi, perhatikan dia membuat swap 1 giga di sini. Biarin aja, finish, write change to this, yes deh. Jadi dia akan format. Selanjutnya saya harus ngeset apa sih namanya, username udah, password udah. Biasanya tinggal ngeset yang terakhir ini, settingan apa sih namanya, GUI grafiknya. Di sini saya harusnya bisa milih mau pakai Genome atau apa. Nah, ini udah 22%. Baru setelah ini beres baru kita install benernya sih sebenarnya. Installing core package. Ini saya pause dulu aja ya. Ini saya tutup pause. Kita sampai pilihan di sini. Ini pilihan desktop mana yang mau dipakai. Kebetulan saya sukanya Genome, jadi saya pilih Genome. XFCE nggak usah dipakai. Defaultnya XFCE, cuman gitu deh. Bagusan Genome, kebiasaan aja sekali. Oke, okay, continue. Dia sekarang install. Waduh, ini lama lagi nih installnya. 2000-an. Ya udah, pause lagi. 7 menit katanya sih. Primary drive, yes. Langsung diinstal di sini. Oke. Okay. Install group. Group itu buat kayak Linux loader, kayak buat ngeload sistem operasinya. Kita install di drive, satu-satunya drive di VirtualBox ini. Ya, nunggu lagi. Untung Anda nggak usah nunggu ya. Ini video di pause aja biar cepet. Ini saya pause lagi. Oke. Sekarang sudah sampai tahap akhir, installation complete. Kita continue. Aduh. Stres ini nunggunya. Ini instalasi yang lama banget sih sebenarnya. 4 giga sih ISO-nya. Ganas. Oke. Kita masuk ke sini. Kernelnya udah 5.7. Jadi kernelnya bagus banget sih sebenarnya. Oke. Okay. Harusnya sih udah jalan. Kita tinggal shutdown aja nih. Ngelihat sampai masuk aja ya. Jadi instalasinya enggak terlalu susah sih sebenarnya. Jadi lumayan oke. Okay. Buat Kali Linux 2020.3. Ini mau saya pakai buat ini sebenarnya. Mau dipakai buat apa sih? GNS3.
karena buat demo attack segala macam serangan. Ini lama banget. Oke, ini saya pause lagi kepaksa. Oke, udah masuk. Kita coba masuk ke GUI-nya. Harusnya jalannya rada cepat. Semoga. Ini rekaman video yang paling lama nih. Oke, masuk. Aman. Coba kita lihat ke sini. If config dapat IP ping www.google.com. Bisa di ping Google. Dah, jalan. Aman, jadi kita berhasil menginstalasi Kali Linux dengan apa? GUI-nya pakai Genome. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda buat install Kali Linux.